Hai Sobat Kece, ini adalah Badminton Flash, program baru dari Info Kece yang akan mengupdate berita terkini seputar badminton. Jadi, pastiin kamu subscribe ke channel ini agar nggak ketinggalan update berita seputar badminton dan hal menarik lainnya. Jangan lupa juga klik tombol like pada video ini ya. Hasil membanggakan ditorehkan pasangan baru Grecia Poli Apriani Rahayu. Mereka sukses meraih gelar juara dari Thailand Grand Prix Gold 2017 setelah di final mengalahkan pasangan tuan rumah Chayanit Chalatkalam Phathaimas Muen Wong pada Minggu 4 Mei 2017. Pasangan Grecia Apriani tampil prima di pertandingan final dan menamatkan perlawanan dalam 2 game 21-12 dan 21-12. Mereka hanya butuh waktu 45 menit untuk memastikan kemenangan atas ganda Thailand nomor 42 dunia itu. Hasil itu memberikan harapan bagi ganda putri Indonesia yang disebut-sebut sulit berkembang. Apalagi pasangan itu baru saja diduetkan. Ini merupakan gelar perdana mereka sejak pertama kali dipasangkan di ajang Piala Sudirman 2017. Finalis lainnya, Berry Anggriawan Hardianto sukses mengikuti langkah Grecia Apriani untuk menyabet gelar juara di ajang Thailand Grand Prix Gold 2017. Menghadapi pasangan Rafael Beck, Peter Kasbauer, pasangan Indonesia yang diunggulkan di tempat kelima itu menunjukkan kelas mereka dengan menang 2 game 21-16 dan 21-16. Berry Hardianto menang dalam waktu 38 menit. Kemenangan di Thailand Open 2017 ini pun membuat pasangan Berry Hardianto kini sudah memiliki 2 gelar juara di musim kompetisi 2017. Sebelumnya mereka sudah meraih gelar juara di Malaysia Master 2017. Di final lainnya, tunggal putra Indonesia melalui Jonathan Christie gagal mempersembahkan gelar saat melawan pebulu tangkis India Sai Pranet. Menjadi unggulan keempat dalam turnamen, Jojo, panggilan akrab Jonathan, sempat memimpin di set pertama dengan skor 21-17. Namun di set kedua, Pranet berhasil memaksa laga berlanjut ke set ketiga setelah unggul 21-18. Di set penentuan, Pranet yang sedikit lebih tenang pada akhirnya berhasil meraih gelar juara setelah unggul tipis dengan skor 21-19. Dengan hasil ini, Indonesia tercatat mengoleksi 2 gelar juara di ajang Thailand Open 2017.